Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Cak Sultan. Kini saya akan membuktikan kuat apa tidaknya yang saya bikin bandulan pancing atau pemberat pancing dari semen dicampur sama gula putih, bro ya. Ini saya akan buktikan. Ini hasilnya yang tadi saya buat, langsung saya buktikan, bro ya. Nah, ini. Nah, saya akan membuktikan hasilnya kuat apa tidak ini. Saya akan lempar. Ini cukup berat, bro ya. Ini cukup berat. Dan ini kalau sudah dicampur sama gula putih, tentunya cara membuatnya silahkan di atas video ini ada saya, silahkan tekan aja lihat video saya yang sebelumnya. Ini saya akan membuktikan kuat apa tidaknya bandulan dari semen campur gula putih, bro ya. Oke, saya akan lempar bandulan ini pecah atau tidak. Oke bro, ini akan saya buktikan, bro ya. Ini bandulan saya yang saya bikin tadi pagi berapa jam. Nah, saya lempar ke atas, ini pecah atau tidak nih, bro ya. Nah, tidak pecah, bro ya. Aman. Pokoknya kuat lah. Dijamin kuat, bro. Ah, lempar nih, bro ya. Oh, aman, bro. Aman kan? Saya lempar lagi no. Oh, aman. Aman, bro. Saya banting. Aman. Oke, belum percaya juga nih, bro. Mantap ini. Pokoknya mantap lah. Berat, hemat, dan kuat lagi. Saya banting lagi. Oh. Nih. Kalau nggak percaya nih ya. Nih. Nah. Hemat toh. Oke, bro, yang belum subscribe mohon dukungannya, subscribe, like, comment, and share, bro ya. Oke, bro, mungkin sekian aja dari saya. Cuaca panas sekali, posa-posa begini. Nah, aman ini, bro, kuat dan berat. Mungkin aja sekian aja dari saya. Semuanya pecinta pancing, salam dari Cak Sultan. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.